Bak kacang. Nah hasil bak kacangnya. Ronyo pula bak kacang. Tunggu, pejoi bui. Jadi kayak mumpung bui nah. Ini masalah menderita masyarakat hari ini. Makanya saya mohon kepada Pemda Aceh Barat untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat dan sesuai dengan komitmen Bupati yang diucapkan pada saat aksi kita kemarin. Kemudian juga semudah-mudahan turak yang diteken turaknya muno nomor lepohnya orang Islam ditindaklanjuti segera. Nyokat terlambat. Karena nyokat pertengahan lebih pertengahan tahun. 2011. Menjanji 2011. Saya menjanji diingat kembali dari hasil pengamatan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh ada beberapa HGU di Provinsi Aceh yang terindikasi terlantar. Salah satunya adalah PT Sir dalam kurung Sari Inti Raya di Aceh Barat yang menjadi objek penerimaan tahun anggaran 2011. Di 2011 ni opak lebih kurang 5 bulan tu. Mampu boleh habis 2011 lah. Ha, jadi tanya hana boleh lika-liku ke macam. InsyaAllah pak, masalah penerimaan tanah terlantar bukan tombong kamu, masalah panitia asyiknya kata rumah masyarakat bapak ajak kamu, nah ni peraturan kepala BPN nombor ber, nah kata rumah masyarakat, kata kecil masyarakat nah ini, peraturan nombor 11 ni kata kecil di Pantai Semen dan Kawin 16 yang lingkungan BDC ni kena baik kau lah pak, tabu ni dua buah peraturan ni kalina bapak masyarakat ni. Undang-undang pokok agraria pun nombor 5 nya kalina wak masyarakat pada instrumen dan kawin 16 pak. Ya harap kali pak pegah lepi kampung kamu. Ya nyan diskusi lebih dengan masyarakat. Ha munyo tempat wak gebai ka gebai kamu pak. Yang tu be kamu lebih. Lebih ada guru lah kemah lo akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sadir. Hari ini paling apa yang harus bisa sampaikan Bapak? Berikan kepada saya apa yang harus dilakukan? Saya tanya balik lah, saya tanya lagi. Kapasitas saya kepala kantor, fasilitasi sudah saya sampaikan ini sudah. Apa yang dikatakan oleh Pak Asisten besok minggu rencana seperti itu sudah saya kan? Mohon apa yang harus saya lakukan? Berikan petunjuk kepada saya apa yang harus saya lakukan. Sedangkan panitia C itu sendiri kan sudah datang, sudah dimasuk. Bila mungkin berdiri. Kalau Bapak Ultiman pun ke saya, berikan jalan apa yang harus saya lakukan. Saya ikhlas. Saya bicara ikhlas. Kalau Bapak katakan maaf ya, saya ingin tuntas saja. Kalau Bapak bilang, Pak, saya keluar aja dari Malabu, saya keluar. Bisa saya ingin tuntas. Ada enggak boleh saudara ikut saya besok ke Kanwil dua orang itu aja sedangkan bicarakan sana itu jalan dari saya mungkin satu-satunya saya sudah katakan ini sudah cuma kan masalah enggak sih kita jawab saya terima saya katakan awal tadi fastabiqul khairat. Itu niat saya itu. Kalau Bapak anggap saya memang tidak becus, sampaikan ke kami sana. Tarik Pak Fahrul. Tapi pada prinsipnya saya akan fasilitasi dalam bentuk apapun. Itu prinsip. Tadi sebelum akhir dialog saya katakan siap berdialog lagi. What next yang harus saya lakukan? Hari ini rapat, besok saya tindak lanjuti. Kemarin rapat dengan Pak Asisten, besok saya tindak lanjuti. Ini terasa Bapak fotokopiannya. Tidak ada terjadi omongan Bapak. Tidak ada yang terjatuh dari suara Bapak sampaikan. Saya sangat senang sebenarnya kalau memang ini bisa dilakukan. Dan ini pakai UKP 4 kerjaan kami ini. Tim Mangku Sukurodo itu. Setiap langkah saya itu open terbuka. Yang saya tahu alangkah baiknya kalau ada rasa marah kita, ada rasa bengkel, ada rasa kesal,
janganlah tiap hari ditaruh cabai sedikit.